Viral kisah ayah yang gendong jasad bayinya karena ditolak saat dimakamkan. Hai Sobat Tugu, kembali lagi di channel Tugu Jogja. Seorang ayah di Malaysia kebingungan menguburkan jasad bayinya yang meninggal viral di media sosial. Pasalnya keluarga tersebut mendapat penolakan pemakaman lantaran tidak memiliki cukup uang. Kisah ini diunggah oleh Abang Botak lewat Facebooknya. Pria dari Sabah, Malaysia itu baru saja kehilangan anaknya yang baru lahir. Pria itu tidak diizinkan menguburkan jasad bayinya di pemakaman desa setempat. Hal ini lantaran keluarga tersebut tidak memiliki uang untuk membayar biaya pemakaman, juga tak memiliki surat-surat resmi yang dibutuhkan. Hal ini membuat Abang bertanya-tanya, mengapa penduduk setempat tidak membantu memakamkan bayi yang malang tersebut. Lantaran ditolak di pemakaman desanya, sang ayah pun akhirnya menggendong jasad bayinya lontang-lantung ke sana kemari. Pria itu tampak kebingungan mencari pemakaman yang bisa menerima pemakaman bayinya. Sampai akhirnya, jasad bayi pria miskin tersebut dikuburkan di Sim Sim Sandakan.